kita lihat ada viral video apa hari ini, guys. Nyaris mangan kucing, emak-emak nekat tangkap ular di selokan dengan tangan kosong. Waduh, nekat sekali nih. Mangan itu adalah makan, guys ya, dalam bahasa Jawa, guys ya. Kita lihat cuplikan videonya, guys. Nah, ini. Oh, seorang ibu-ibu nekat pegang ular dengan tangan kosong nih, guys lah. Ya kan? Ya kali dikira nyuci baju itu loh, main tarik aja. Yang cowok kok nggak bantu ya, cuma lihat aja ya. Mana ini? Weh, bantu weh. Nah, gitu dong, bantulah. Nah, ini dimasukkan tempat ini ya. Nekat sekali loh ini, antusias banget loh dia. Daripada yang lain itu kan. Wah, luar biasa ini. Salut nih, salut, salut. Oke guys, kita lihat komentar para netizen nih, guys. Ini bukan golongan emak-emak sen kanan belok kiri. Wah, iya ini bukan ini. Beda genre nih. Oke cuy, ibunya gak ada takut-takutnya dan langsung terkap lehernya. Curiga nih nyokapnya Panji nih, Kak. Iya kayaknya ini budenya, ini budenya Panji nih, guys. Tetap santui dengan dompet digigit. Iya, itu taruh dulu lah dompetnya yang dibawa. Perubahan cewek ketika kerja pramugari menjadi rumah ibu rumah tangga berubah 180 derajat. Nah ini ya, saat jadi pramugari, guys ya. Nah ini setelah jadi ibu rumah tangga. Nah perubahannya sangat drastis sekali ya. Justru itu wanita hebat, itu bisa melakukan apa aja, mau kerja oke, ngurus rumah oke, ngurus suami oke. Beda lagi yang cuma ngandalin duit suami, bisa-bisa korupsi ya, kayak yang lagi viral. Waduh, 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 iya ya. Enak cuma pamer-pamer doang, tuang siapa nggak tahu ya kan. Gua apakah nanti gua juga akan begitu. Iya, ngapain takut. Yang penting lo nggak merugikan orang lain dan keluarga lo, ngapain lo takut seperti itu. Menurut saya itu sudah biasa lah manusia, ngapain lo takut. Lalu seorang anak buatkan robot pembuat telur datar untuk bantu ibunya jualan. Wih, keren banget, keren, keren ini. Kerennya kita lihat ini cuplikan videonya, guys. Nah ini, oh telur goreng nih, guys ya. Anak ciptakan robot untuk bantu ibunya jualan. Purworejo, Jawa Tengah. Wih, wah ini masih sekolah loh nih, guys. Bisa bantu gitu ya robotnya ya. Kita lihat komentar netizen, guys. Kok yang kayak gini gak viral ya, gak dipanggil negara atau karena kurang kertas. Di Amerika yang seperti ini dipanggil tanpa pandang status pendidikan lah. Ini sebenarnya ini orang-orang yang bisa merubah masa depan ini ya, khususnya di Indonesia. Mau nangis pasti laris karena anak-anak seneng lihat robotnya. Alhamdulillah car. Apapun kalau niat pasti kelihatan hasilnya. Yes, betul itu memang. Dilakukan dengan konsisten dan jangan lupa juga berdoa ya pada yang membuat hidup ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.